juga, saya juga, saya sangat berterima kasih buat istri saya. Mantul. Semoga. Energi kalian di mana? Di sama apa? Jaga buat anak-anak. Sehat selalu. Gendis. Pak Ketua. Hati-hati di jalan ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati semua rekan-rekan. Pesan balik, semoga Tuhan Yesus memberkati sehat selalu semua teman-teman. Amin, amin, luar biasa. Mungkin, oh ya, mungkin pesan dari seorang sulung ya, seorang sulung buat. Lancar. Ini dari mama. Ini pesan dari mama buat bapak sekarang yang lagi. Oke, mantap, luar biasa. Ini dari junior. Wah, mantap. Ini dari Pak Alex sendiri, mungkin pesan buat Bapak Giska begitu, karena yang pasti pesan dari saya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tetap panutan buat Kodima Sola Bali. Amin, amin. Terus loyalitas Bapak untuk kerjasama dalam lapangan untuk berbuka itu sudah luar biasa. Mantap. Intinya yang terbaik lah buat Bapak. Siap. Lancar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi happy birthday buat Bapak. Oke, okay, thank you. Dan juga. Ya. Wah, mantap. Oke. Terima kasih, Pak. Ini mungkin ada pesan sedikit dari Sekretaris Kodi Pasola Bali. Inspirasi buat semua warga. Amin. Karena beliau ini orangnya luar biasa di sana. Karena memang kebetulan basicnya bagus jadi. Di Pasola Bali, beliau sebagai pembina pembuka kami. Banyak teman semangat, Tuhan berkati. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Ini ada saudara dari Sumba Tengah, mungkin pesan dari seorang saudara. Pokoknya semua yang terbaik saja lah. Oke, mantap. Semua sehat-sehat. Tadi prokes saja lah. Siap, terima kasih. Mantap. Ini dari perwakilan HIMAK. Apa pesannya? Ya, semoga menjadi apa rumah tangga lebih aman. Apa namanya? Hidup lebih komprehensif lagi ke depannya, dan apa menjadi cita-cita dan juga semua pergumulan Tuhan limpahkan semua dalam hidup. Amin, amin. Mantap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Banyak perwakilan dari HIMAK, dan akhirnya kita mungkin pemotongan kue sekarang ya. Oke, mantap, terima kasih banyak. Yang terbaik lah. Ini cerita Halo Ibu Bendahara. Woi, kelihatan bahagia sekali ya. Ini kue ulang tahun siapa terpakai penolak. Merdeka. Merdeka. Besok karena besok 17 Agustus kita harus merayakan 17 Agustus. Oh, di Pasola Bali harus bersatu, teguh harga mati. NKRI. Wah, mantap.